Ya, ini kalau kita berbicara tentang teknologi yang berhubungan dengan gawai, yang setiap hari itu pasti ada tipe model baru. Mm -hmm. Pasti juga peningkatan teknologinya juga semakin advance, semakin sophisticated gitu. Nah, kita akan coba tanyakan ke Bang Deddy, Bang, ini kalau kita lihat uh, memang ada regulasi. Tapi kalau kita berbicara tentang orang back-end, itu mm -hmm. pasti juga mereka punya uh, sesuatu yang lebih untuk mengakali yang sudah ada. Apakah kemudian dengan kebijakan IMEI ini ke depan akan ada lagi ya improve <tuk> dari mereka sendiri? <tuk> yang lebih luar biasa ya. gitu ya. Sudah banyak terbayangkan <tuk> si skenario skenarionya memang kayak nggak uh, ngajarin ya tapi <tuk> <tuk> cuman uh, inject IMEI <tuk> jadi kita bisa ngambil dari handphone yang udah rusak. Hmm. Gitu. Tapi masih ada kemungkinan sistem darurat sendiri bisa mengenali handphone ini sendiri apa gitu. Soalnya kan uh, kalau handphone sekarang IME-nya ada dua. Karena dua sim kebanyakan betul. ya Jadi kalau dia injek dari email lama harusnya nggak ketemu dua yang uh, beda handphone gitu mm -hmm. gitu ya uh, bisa kayak gitu cuman kita masih kita masih harus lihat nanti ke kedepannya uh, se, seteliti apa hmm. ini program deteksinya ini uh, aplikasi deteksinya seteliti apa bisa ngelihat sampai sejauh mana gitu Apakah Oh ini handphone udah mati zaman dahulu kalah gitu kok tiba-tiba emailnya hidup lagi gitu ah. karena kan nggak ada dua email yang sama betul gitu atau uh, oh ini emailnya sama dua handphone mungkin gitu. Nah, ya itu itu benar-benar harus dicek lagi sih nanti apakah itu bisa ke sana. Cuman memang loophole-nya itu ada. Mm -hmm. Lalu kan uh, harusnya nanti ada masalah dengan uh, handphone yang datang dari luar negeri yang orangnya bawa sendiri dari mm -hmm. luar negeri itu bagaimana aturan mainnya itu jika mesti kita lihat nanti. Kalau dia turis sederhana sebetulnya mm -hmm tinggal datang ke Indonesia, roaming ya udah kartunya dia, nggak akan kena. Kalau dia mau beli kartu lokal, mungkin ini masalah jadi uh, celah pasar buat operator Indonesia. Dia jual kartu spesial buat turis, mm -hmm. dimana kalau mau beli kartu itu harus kasih lihat paspor dulu. Okay. Itu kan bisa juga. Itu di beberapa negara kan dilakukan gitu cuma apakah ini juga akan jadi celah buat handphonenya bisa masuk, gitu <laughs> <laughs> kan? E, ada hal-hal kayak gini yang banyak-banyak e, dibahas. E, walaupun memang harus super niat banget ngerjainnya, mm -hmm. dan saya nggak yakin kalau ini bentuknya industri itu akan bisa cepat sekali ya bisa banyak mau jual seribu gitu seribu mm -hmm. diinjak satu-satu gitu terus ngambil seribu handphone mati gitu diinjak satu-satu, kayaknya agak rumit ya gitu. Okay. Dan ya masih latar gejala deteksinya gimana tadi kalau bisa dibahas ya. Kalau misalnya dia bisa deteksi bahwa mm -hmm. oh ini handphonenya tipe A, kok sekarang emailnya nempel tipe B? Nah, hmm. kan bisa jadi kan hmm. ada masalah di situ, karena kan harusnya dari situ terkait ke GSMA juga penerbit uh, si emailnya sendiri. Jadi, udah jelas itu apa. Dalam email kan juga, kalau salah ada, ada tahunnya. Hmm. Jadi ketahuan, kalau diambil dari handphone tahun 2004, hmm. kok aktif sekarang gitu. Tapi hmm. okay. ini tahun 2001, aktif sekarang, nyambung ke 4G, ada yang salah nih. Nah, <laughs> ini sih konsumen <laughs> 4G 4G harus kesis 4G. Iya. dan juga cerdas yeah, kayak, gitu yang ya. Kayak gitu -gitu. Tapi itu urusan back end-nya sih, terus hmm. ini nanti gitu loh, kan uh, algoritma apa yang mau ditaruh di situ gitu. Oke, okay. nah ini mungkin ada tips juga ini untuk masyarakat ya, hmm. Hmm. yang mau beli handphone baru. Ini juga kan handphone yang dijual online gitu ya, mm -hmm. itu juga banyak sekali. Apa tips dari Maudenny sendiri? Tips cari toko-toko resmi. Toko resmi. Itu kalau dia offline cari toko-toko resmi. Uh, kalau dia online, ya bisa cari yang murah-murah ya kalau dia online. Harga itu yang wajar lah. Harga ya. yang kadang-kadang bisa miring banget. Hmm. <laughs> uh, kalau lagi iseng-diskon kan luar biasa ya. Nah kalau di online ya kita bisa masuk ke ini ya. Yang resmi-resminya juga ada store res resminya. Ya. Gitu. Hampir di semua e-commerce itu ada store resminya gitu kalau sekarang. Dan hampir semua brand itu ada store resminya. Oke, okay, berarti. Okay. Apapun platformnya, tetap cari yang official store ya. Okay, supaya iya, lebih terjamin. Lebih aman dan terjamin. Terima kasih. Ya, sukses ya, terus, terus juga ini. ya. Semoga makin banyak juga masyarakat yang bisa disosialisasi. Dan, dan juga... habis ini kita mau cek email. Itu kita. dia <laughs> Baik, kita masih punya banyak informasi menarik lain. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.